Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Abu Nawal. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang banyak dan diberikan tubuh badan yang sihat wal afiat. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan react satu lagi video yang bertajuk Kenapa orang Jepang suka dengan orang Indonesia? Kalau sebelum ini saya sudah react kepada kenapa orang Perancis dan juga orang Korea suka dengan Indonesia, dan kali ini kita akan cari tahu pula apakah alasan orang Jepang untuk jatuh cinta dengan negara Indonesia. Kalau boleh, saya ingin round seluruh dunia untuk mengetahui satu persatu apakah alasan setiap negara ini mencintai negara Indonesia ini. Sudah tentu pasti setiap negara ini mempunyai alasan mereka yang tersendiri, dan itulah yang saya ingin dengar daripada mulut mereka sendiri. Saya tidak mahu membuat andaian, jadi biarlah kebenaran itu sendiri yang berbicara. Dan oleh itu, ayuhlah kita saksikan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Selamat pagi. Hari ini kami akan berbicara tentang kenapa kami suka orang Indonesia. Hari ini kami punya Limara-san. Ayo mulai. Kita akan bertemu orang Indonesia yang sangat baik hati. Sangat baik hati. Contohnya, kami jalan-jalan satu itu orang Indonesia salam kepada kami. Contohnya, sudah makan, dan apa kabar, gitu. Mereka, Indonesia menyapa mereka. Contoh kedua, menurut saya, HP saya rusak. Teman saya, dia hampir setiap hari menjemput saya dan pergi ke toko HP bersama. Ya, baik sekali. Baik sekali. Tengah saat itu, teman saya. Senang sekali ya. Senang sekali. Kalau orang Jepang mungkin siaran begitu. Dan ada ada ya, あんまり 冷たい? はてまりにんです。はてまりにんです。はてまりにんです。 Rasa kedua, orang Indonesia yang sering pakai bercanda. Jadi kami sudah terdengar di Indonesia. Betul terus. Oh, sepertinya kalau saya bilang, oh ini enak, ini manis. Terus orang Indonesia, oh seperti saya. Jadi saya pertama kali bingung. Ini gimana? Tapi sudah tertawa. Karena ini lucu-lucu. Kalau orang Jepang jangan pakai bercanda. Jenjeng mana ya? Masih ya sudah ya. Alasan ketiga, orang Indonesia yang jarang marah. Kepada saya, mungkin saya tidak pernah lihat orang Indonesia yang marah. Wow. Saya juga. Oke. Ada contoh? Saat saya tinggal di kos, saya mau air panas, jadi saya menyiram air, itu ya, alat yang mempanasi air itu ada alatnya. Nanti ada kasih nama. Itu. Bingung ya soalnya. Saya lupa ya saat itu. Jadi saya tidur. Setelah itu ada aromanya. Oh, sepertinya aromanya api. Jadi saya kaget. Oh my god. Oh, ternyata gara-gara saya itu fire. Oh, okay. Itu apinya bakar. Wah, oh my gosh. Saya menyiram air, setelah itu hitam semua dan rusak juga ya. Misalnya, setelah itu saya diam. Pertama diam dulu, setelah itu ibu kosnya tahu, oh ini aromanya apa ya, gitu. Itu saya jahat ya, tapi oh, maaf bu, ini gara-gara saya ada begitu. Setelah itu saya berpikir marah, tapi ternyata tidak. Ibu kos bilang, oh Erika tidak boleh ya, hati-hati. Erika tidak ada, tidak ada luka, hati-hati, begitu saja. Tipikal Indonesia, tidak boleh marah. Atau alasannya juga dia menjelaskan kata saya. Hati yang baik, yang lembut hatinya. Alasan keempat, orang Indonesia berpikir sangat positif. Orang Indonesia sering pakai berbicara tidak apa-apa. Alamama. Saat saya keras bahasa Indonesia, saya salah terus dan gagal. Saya tidak bagus otaknya, tidak pintar. Tapi gurunya selalu, oh Erika santai aja, pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Begitu. Dan senyum terus. Jadi saya juga senyum terus. Kaya suka Indonesia.
Kamis から kosakata 3回。そうか。アナタキル、アインドネシア3月か。3月にしちゃった。めっちゃいいよ。3月か。オランジャパン、オランジャパン中が3月か。アインドネシア。イエーイ。マントン。マントン。アルジャント。アルジャント。それにゃ、オランインドネシア。Tau budaya Jepang, manga atau anime atau lagu. Ya, terkenal ya. Sakura itu juga. Sakura. Kokoro no tomoji ga. Saat saya sama bersama teman ke karaoke, saya menyanyi kokoro no tomo sama moshimo mata itsuka juga. Bisa coba. Bisa bisa. Bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Ayo. Ayo menyanyi. Hai. もしもまたいつか僕らが出会…あ、日本語バージョンしちゃった。めっちゃいい。もういいか。バラポッポ。バラポッポ。ギャフで。ユニマカシスダドンとビデオイニ。うん。ジャンガルパー、サブスクライブ。ダンいいね。いいね。ダンカミクニャ。インスタグラム違う。じゃあ、ディートロンジェキや。待ってるぞCewek Jepun, cewek Jepang dua orang tadi tu kelihatan sangat lucu ya. Dengan perwatakan yang seperti watak-watak dalam kartun Jepun. Mereka kelihatan sangat jujur dan ikhlas dalam kata-kata mereka. Tidak kelihatan seperti diada-adakan cerita ataupun hanya sekadar untuk mengambil hati orang Indonesia. Kelihatan begitu tulus dengan setiap ungkapan kata-kata di sepanjang video mereka tadi. Walaupun kadang-kadang mereka membuat beberapa kesilapan, tetapi mereka tetap meneruskan tanpa rasa putus asa. Mereka ada 5 alasan tadi, saya sudah tidak ingat susunannya, tetapi antaranya ialah mereka suka dengan Indonesia yang jarang marah. Sifat berlapang dada orang Indonesia itu membuatkan mereka jatuh cinta dengan negara ini. Dan itulah kelebihan orang-orang di Nusantara ini. Kita ada sifat berlapang dada. Kita boleh menerima kekurangan orang lain dengan harapan orang lain juga dapat menerima kekurangan kita. Dan di waktu yang sama, kita tetap juga berusaha untuk memperbaiki diri agar kesilapan-kesilapan yang lepas tidak akan diulang lagi. Itulah konsep redha, khususnya dalam hati setiap orang Islam. Jutaan terima kasih kepada anda semua kerana telah sudi meluangkan masa menonton video saya pada malam ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.